Taguchi, terletak di lereng Gunung Slamet Kabupaten Tegal dengan ketinggian 1050 sampai 1250 mdpl dan memiliki luas 20 hektar. Jarak tempuh ke Guci kurang lebih 33 km dari Selawi ke arah selatan. Terdapat beberapa air terjun dan pancuran air panas antara lain Pancuran 5, Pancuran 7 dan salah satu yang paling terkenal adalah sumber air panas Pancuran 13. Sumber air panas Guci kaya akan kandungan unsur belerang dan mineral lain yang tidak menimbulkan bau, berwarna jernih, tidak berasa dan mengalir terus-menerus. Fasilitas yang tersedia seperti hotel, villa, homestay, restoran, area bermain, wisata edukasi, outbound, bumi perkemahan, waterboom, kuda wisata, souvenir, oleh-oleh dan kolam renang air panas. Alam yang masih asri, sejuk dan memiliki pemandangan yang menakjubkan, serta menyediakan sumber air panas yang berlimpah dan bermanfaat bagi kesehatan, menjadikan Guci memiliki daya tarik wisata yang tak terlupakan. Tradisi mandi bersama setiap malam Jumat Kliwon menjadi mitos yang dipercaya oleh wisatawan dapat mendatangkan keberkahan. Kita bayar loket dulu sebelum masuk. Lima. Ada asuransinya juga. Yuk, kita masuk. Ya ini luar biasa dalamnya segini, jadi enak banget buat nyerendam ya. Ini memang agak sepi, yang ramai itu di bawah. Tapi kita nyari yang sepi dulu ya, biar kita bisa rendam semua badan. Oke guys, yuk. Kita sekarang udah mandi, udah rapi, tapi belum salin baju ya. Pokoknya mantep banget, seger badan ya, pikiran juga seger. Setelah kita berendam di kolam renang air panas Guci, Kabupaten Tegal, Jawa Tengah. Pokoknya recommended banget deh buat semua rakyat Indonesia, luar negeri, luar angkasa, pokoknya untuk datang ke sini. Mantap. Memang ini cuma untuk santai aja, tidak ada kolam renangnya ya. Kita salah. Halo, saya
Oh, ban paling atas nih. Bodong nih, bodong. Guys. Luar biasa hotelnya. Ih, saunya. Aduh. Guys. Oke, ini kelihatan banget lampu-lampunya. Eksentrik banget pokoknya. Pokoknya Tegal kota yang indah, kabupaten yang indah pokoknya ya. Ini luar biasa, yang memang pantas kita kunjungin. Kalau semuanya rakyat Indonesia datangnya siang, coba datanginnya malam deh ya. Kita lihat nih lampu-lampu. Pokoknya luar biasa. Tapi kalau penasaran, saya juga penasaran, pengen lihat pemandangan dari atas hotel ini di siang hari ataupun pagi hari. Ya, biar kelihatan semuanya. Tuh, kita dipageri sama gunung-gunung. Mantap pokoknya. Oke, guys. Kita ketemu lagi besok pagi. Huh.